Keluarga yang diberkati Tuhan. Renungan harian keluarga kita hari ini, Kamis 15 Juli 2021, terambil dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16. 1 Tesalonika 5 ayat 16. Bersukacitalah senantiasa. Judul renungan hari ini, sukacita. Sukacita adalah kasih karunia Allah yang diberikan kepada semua orang percaya, walaupun masih ada orang percaya yang tidak mampu bersukacita, sekalipun telah diberkati Tuhan secara berlimpah, baik materi, harta kekayaan, maupun jabatan. Bacaan hari ini mengajarkan untuk selalu bersukacita dan berdoa senantiasa dalam keadaan apapun. Sehat, sakit, dan menemui permasalahan dalam hidup, tetaplah bersyukur dalam segala keadaan. Inilah yang dikehendaki Tuhan. Memang, sukacita bukan sekedar perasaan senang, ceria, gembira, tertawa, dan bahagia. Tetapi sukacita adalah kebahagiaan yang mendalam untuk dirasakan. Menikmati sukacita dan kegembiraan tidak bergantung pada keadaan, waktu, dan tempat, tetapi hidup yang bergantung dalam Tuhan. Praktisnya, sukacita yang kita rasakan tidak bergantung pada apa yang kita miliki atau apa yang ada pada kita. Sukacita itu tidak tergantung pada uang, jabatan, dan kesehatan. Sebagai keluarga Kristen, kita dinasihatkan supaya bersukacita senantiasa dalam Tuhan untuk menjalani kehidupan ini. Memang seringkali kita diperhadapkan dengan berbagai masalah, pergumulan hidup. Pengalaman iman mengajarkan kita supaya tetap setia, kuat, teguh dalam iman dengan berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tidak membuat kita kecewa, putus asa, dan hilang semangat jika kita mengandalkan Dia dalam hidup kita. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk bersukacita dan bergembira. Ajarilah kami untuk membagikan rasa sukacita dan kegembiraan kepada orang lain. Amin.